Dari Brownies diserbu sama wartawan di depan studio Brownies. Wartawan-wartawan tuh pada kepo, ya. Keponya kenapa? Karena Onyo, Betran, Peto, Putra, Onsu akan menggelar konsernya pertama kali di MNC TV. Wow. Jadi banyak banget yang kayak apa ya, kayak nanya, Kai Gun konsepnya apa, ininya apa gitu. Jadi kalau misalnya aku sendiri nih, mungkin untuk menggelar konser, Betran bukan orang pertama yang aku dandani. Wow. Tapi mungkin bisa orang yang ke berapa puluh atau berapa ratus. Tapi justru ketertarikan aku di saat Betran ingin menggelar konser, justru bukan aku yang ditawari oleh pihak station atau pihak MOP, tapi justru malah aku yang menawarkan diri. Wow. Kenapa? Karena menurut aku, satu challenge aja gitu untuk bisa ngedadanin seorang anak remaja bernama Betran Peto Putra Onsu. Nah, wow. Jadi kita kemarin udah sempat meeting dengan pihak station sama ayah juga. Terus udah gitu ya udah banyak obrolan-obrolan yang mana nanti Igun bakal memberikan kurang lebih 4 busana baru untuk Betran yang aku bikin khusus dengan tema-temanya. Wow. Terus buat Bunda juga dan juga buat seluruh pengisi acara. Super mega bintang. Super mega bintang yang asli ya. Soalnya sekarang ini banyak yang KW-KW pada mau jadi super mega bintang. Tapi enggak apa-apa karena itu semua kesayangan-kesayangan aku juga. Jadi, perlu kak kasih tahu dulu super mega bintang apa sih, kan pengen tahu super mega bintang panjang tuh waktu. Oh, kalau saya ini jabatannya master. Master apa? Master Fashion Hair and Beauty Ulala, best of the best, number one fashion designer in Indonesia, couture glamour. Apalin tuh? Mau tahu itu penghargaan datang dari siapa? Dari diri gue sendiri. Ya, jadi gue sendiri. Ya. Tepang lu. Jadi ini bahan-bahannya, jadi karena Onyo itu kan dari NTT ya, jadi aku disupport sama salah satu butik namanya Levico Boutique. Kebetulan ini kain dikelola langsung sama Ibu Gubernur ya. Wow. Jadi dia punya punya toko kain dan mempekerjakan pengrajin-pengrajin dari NTT. Jadi aku disupport salah satu kain. Nah ini di salah satu looknya Betran di opening ini, aku akan menggabungkan warna-warna yang ada di tenun ini. Tuh, ini warna-warnanya. Ini warna-warna khas NTT ya? Iya, ini bakal aku mix jadi satu. Akan aku jadikan. Tuh. Aduh, rahasia banget guys. Jadi ada tiga elemen look yang mana ada, aku sih ngeliatnya ada matahari, senja, laut, terus satu lagi langit. Wow. Jadi seperti itu. Nah, jadi Igun tuh kalau mau sebelum bikin segala sesuatu tuh aku pakai mood board dulu, dan aku juga bakal buatin beberapa dancers. Jadi pas saat Betran tampil di awal, baju dancernya juga kita yang buatin. Wow. Oh, juga ya, mewah ya. Wow. Jadi kalau aku lihat kan kalau artis-artis luar negeri gitu kan bukan hanya penyanyinya aja yang didandanin, tapi juga dancersnya gitu. Aku masih ada satu lagi. Oh, aku mau gambar yang buat Bunda dulu deh. Mana ambil bahannya Bunda deh. Jadi ada di satu sequence yang Bunda itu belum sempat aku desainin, tapi aku udah ambil kainnya. Harga kainnya relatif macam-macam.
ada yang 2 jutaan per meter, ada yang 1 jutaan per meter, ada yang 500 ribu per meter, tapi kan semua dicampur gitu. Ini bahan bunda. Sahabatnya Mbak Gendis. Jadi mereka yang ada di sekitar aku dalam seharian bisa backup kayak gue juga ya di. Iya, backup. Dia backup banyak banyak waktu black kadang backup, kadang juga blackout. Itulah saya. Jadi harus ada dua look buat bunda. Dua look buat Bunda Sarwenda ya. Wow. Langsung medley. Yang suka nantangin bilang sama station. Ya. Kalau gua udah turun tangan itu udah ngeri banget. Udah. Kelihatannya kayak enggak serius ya. Kayak enggak serius tapi serius loh, Tay. Enggak, aku mau dia nih kayak keep kayak pakai ini atasnya terus luarnya pakai tila ini. Splits kalau bisa tilanya. Tilanya mau polila apa yang ini? Polilaware. Polilaware yang lebih gede. Polilaware. Tahu polilaware? Enggak. Polos. Polos. Polos splits. Ini outer. Boleh jelasin nggak sih kak tadi apa? Polos apa? Polos itu polilaware. Enggak, ini splits. Oh, plates ini kain bahannya tule jatuh, tapi kita lipit-lipit ada pakai bahan kimia sehingga chemical sehingga dia bisa itu jadi bekerut-bekerut. Udah deh, lu kameramen banyak nanya lu. Bukan salah lu sih. Dimatiin ya AC-nya. Kedinginan lagi sakit kayak Gun. Nggak tahu, gue kayak lagi suges-suges badan sakit deh. Gue sih mendingan badan gue sakit deh daripada hati gue sakit. Cuma hatinya lagi sakit. Hati lagi bye-bye aja. Mati satu, tumbuh 1000. Wow. Iyalah. Jangan sedih sayang. Bagi Bunda pakai tangannya. Yong screw. Ini ada referensi khusus dari Ruben Onsu nggak? Nggak. Udah, ini tanggung jawab gue. Terima yeah. Jadi, udah jangan pada heboh deh. Gue tinggal tepuk tangan aja. Kok marah jadinya? Nggak marah, ini kan emang gitu pembawaan. Palazzo. Sifon. Apa? Palazzo chiffon 2 lapis. Ini gue mau bikinnya pakai ini. Ya, ini terus, tapi ini ada mutiara jendul-jendul. Gak berarti ada bis polosnya aja buat tatakan jari. Oke, jadi kayak gitu ya. Bajunya bunda ini ya. Iya, ini bajunya bunda. Ini bunda. Bunda Ifet. Bunda Ifet. Plus sentuh. Ini tulisan ini udah banyak yang tahu ya di sini. Ya, ini tulisan yang nggak bisa dibaca orang selain Yuni, Nares, sama tukang pola. Kalau orang-orang biasa dia nggak paham. Kalau dokter kan ada belajarnya tuh. Iya. Di sini juga ada. Ya? Gua tuh jarang nulis, Shay. Gua tuh jarang nulis. Jadi biasanya kalau nulis tuh begini tulisannya jelek. Dan biasanya gua tuh miss kalau nulis hurufnya kurang. What? Lo harus bisa mengartikan itu sendiri. Susah ya? Teka-teki. Tanpa tanda baca seringnya. Jadi kita selalu beranggapan ini pernyataan atau pertanyaan. Paling sering itu ya? Perintah. Tolong jangan atau diperintah. Jangan pertanyaan. Ngomongin bos. Bisa. Oke. Posting dulu jajanan Maigun. Jualan. Udah pada beli belum sih?
Udah dong, jajanan Maigun tuh sehari 1000 piece keluar. Wow! 1000 piece kita ngutang buat hari besoknya. Jangan bercanda, jangan ngadi-ngadi. Hey! Ya, klien kodok, klien fitting, deng-deng-deng, beli. 5, 10. Apalagi yang kurang? Udah. Buat jas-jas itu udah dipilih. Yang mama, papa. Hmm. Jadi itu pengantin aku, habis fitting baju, nanti nikahnya bulan November awal. Oh banyak ya orderan ya? Ya alhamdulillah. Ini juga super mega bintang ya kan? Konser aja berapa baju total? Konser banyak ini, seru-seru aja deh sibuk-sibukin diri ya. Daripada mesin pada nggak jalan, bener nggak? Jadi ya sibuk-sibuk aja diri gitu. Sebenarnya gini, rezeki itu harus dicari, bukan dinanti. Wow. Jadi rezeki harus dijemput dong. Iya harus dijemput. Udah jemput naik motor. Jemput rezeki ingat. Ayam aja pagi-pagi udah nyari rezeki. Quotesnya buat siapa? Buat orang-orang males di luaran sana. Kalau mau punya kuota pada kerja. Oke guys, kita mau live dulu bareng Cynthia Lamusu karena Cynthia Lamusu lagi punya program live. Jadi segitu ya, pokoknya nanti dilanjutin ya. Kita ya, buat bajunya lagi. Iya, lagi. Pokoknya informasi itu dapatnya dari vlog aku, bukan dari teman-teman media. Oke, aku akan balik lagi.